Penguasa kegoiban telah mendengar ucapan pamomong dan momongannya yang menyatu dalam satu raga. Wujud asli senopati kegoiban dari laut utara berwujud naga berjumlah 7 telah terbang ke udara untuk nganglang jagat. Bergerak bersamaan senopati kegoiban dari laut selatan berwujud naga berjumlah 9 telah terbang ke udara untuk patroli nganglang jagat. Karena memantau sang momongannya yang telah diteriakkan oleh sang pamomong. Portal kedua telah terbuka. Portal ketiga dan keempat sudah nampak eksistensinya. Alam kegoiban mulai mendidih, mencari pori-porinya. Alam mulai bereaksi. Spiritualis akan terjadi benturan. Kalau tidak bertahan, ia tumbang. Hormat Ana kepada Kakang Mas Pangeran Seta Jaya, Kakang Mas Pangeran Upas Jaya, dan hormat Ana kepada Sang Batari Kidul. Dengan terbukanya portal kedua, alam akan menghisap energi-energi orang biasa. Mereka akan mudah lelah. Sisi emosi akan muncul. Tanpa sadar mereka akan melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Itu adalah efek reaksi terbukanya pintu portal dimensi kedua. 2021, alamlah yang berperan. Alam yang bersuara, alam yang berevolusi. Itu diistilahkan dalam bahasa sainsnya. Manusia, binatang, jumlahnya akan terdata. Anda harapkan supaya antum peka dengan pola alam, gerakan alam dalam bahasa Jawa, weruh sadurunging winarah. Peka dengan tanda-tanda alam, titah alam. Moga barokah kepada antum dimanapun antum berada, dan antum diberikan keselamatan dalam perubahan zaman. Dari zaman kolo bendu menuju kolo suko. Barokallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya. Wahai saudaraku, tatkala portal dimensi kedua terbuka, maka bagi yang lemah akan kesedot energinya dari dimensi alam sebelah, dia akan menjadi lemah. Itu sudah reaksi daripada hukum alam. Jika yang orang-orang punya kelebihan
akan terjadi benturan karena hal itu merupakan efek daripada reaksi alam. Maka jangan heran tatkala ada orang yang hanya permasalahan sedikit, hal-hal yang tidak perlu dibahas, namun terjadi pertentangan, itu merupakan efek daripada terbukanya portal dimensi kedua. Ini baru portal dimensi kedua ya, namun akan segera terbuka juga portal dimensi ketiga dan keempat. Antum tidak percaya, silakan, ana hanya menyampaikan sesuatu dari kegoiban yang memang akan terjadi. Semoga hidup kita selalu membawa barokah kepada siapapun, fitunya wal akhirah.